makan Padang kalau tanpa ini harus ada sih daun singkong atau daun samput. Gimana, Bun? Mantap. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan di video kali ini saya mau ngajak keluarga kecil saya ini makan di restoran Padang. Nah, buat teman-teman, para jemaah umroh maupun jemaah haji maupun para mukimin di sini, buat yang nyari restoran Padang itu ada di belakang saya ini. Ini restoran baru buka berapa minggu, Bun? Sekitar 3 mingguan kurang lah. Iya, jadi restoran Padang ini memang masih jarang di... Sulit justru. Iya, apalagi di Mekah ya. Iya. Nah, jadi, sekarang kita penasaran. Jadi nggak ada yang benar-benar Padang gitu lebih. Betul. Ini katanya chefnya dari... Asli dari Sumatera. Asli dari Sumatera. Ini anak saya, karena baru datang harus makanan Indonesia aja ya. Kayaknya harus dicekokin makanan Arab kapan-kapan. Iya, siap. Sekarang kita... lihat langsung ke ininya. Jadi nama restorannya restoran apa, Bi? Nama restorannya Matahari ya. Restoran Matahari. Jadi kalau turun dari sana, dari jalan raya untuk jemaah umroh nih ya, itu kan ada nama Danub tuh. Turun ini parkiran Mang Udin, Garuda, Wong Solo. Jadi ini punya ciri khas masing-masing. Mau restoran apa, Bun? Jawa, Sunda. Nah, kalau ini restoran Padang. Nah, buat teman-teman yang di daerah Arab kan sulit banget ya nyari restoran yang benar-benar otentik Padang. Samase, it's different. Ini kita lihat di depannya aja udah ada jam gadang. Betul. Gambar apa sih rumah gadang. Ya. Nama restorannya Matahari. Asbun. Bismillah. Ini nah ya? Ini restorannya. Keren, ada di depan ya. Tuh, tulisannya ada Matahari. Wih, Matahari. Dan di sini sudah ada orang Indonesia ternyata. Iya. Ayo, kita masuk aja langsung masuk. Menunya kan, menunya ada bakso. Betul. Nah, ini nih ya. Masya Allah. Ayo, kita masuk aja. Masuk. Mantap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak juga ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Coba kita langsung. Assalamualaikum. Masya Allah. Apa kabar semuanya? Nah ini lihat rumah gadang ya. Dan ini kasirnya dari sini ya. Assalamualaikum. Mohdir kif halak. Taib. Kalau kasir itu memang diwajibkan orang sini. Dan sudah ada customer juga, kita nggak enak juga nanya-nanya ke customer. Ini ada ini menunya apa aja nih? Menunya apa aja nih? Nasi Padang. Iya. Terus nasi Padangnya tuh ada apa aja nih? Gulai ayam gulai. Gulai ayam, terus ada ya. Rendang. Rendang. Terus ada sayur hijau. Iya. Ada sambal lalo. Iya. Telur dadar Padang ini. Coba boleh nggak saya ke dapur? Boleh. Ayo sekarang kita lihat dulu ke dapur. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Dan restorannya benar-benar bersih guys. Ini tempat cuci tangan ya. Ada baby restorannya juga. Iya. Ada baby chair. Lewat mana, Mas? Lewat sini ya. Kita masuk nih. Coba. Bismillah. Sate. Sate. Lihat guys dapurnya, Masya Allah. Jadi meskipun kita restoran Padang tapi siap menduan juga. Iya. Wah, ada menduan juga. Tuh, ini lagi. Ini Bi, ciri khas makanan Padang. Sambal hijau. Sambal hijau. Sambal merah, sambal hitam. Sambal lado ya itu. Yang saya suka tuh apa coba? Bersih. Bersih dapurnya, Masya Allah. Restoran itu kebersihan memang utama. Dan lagi juga memang di sini restorannya baru ya. Nah, kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Ini chef-nya ya? Iya. Dari mana? Dari Lampung. Dari Lampung. Masya. Perkenalkan dulu dong namanya. Perkenalkan, nama saya Nasir. Iya. Dari Lampung. Dari Lampung. Chef Matahari.
Masya Allah. Udah berapa lama tinggal di sini, kerja di Saudi Arabia? Kalau di Arab Saudi sudah 15 tahun. 15 tahun, lama ya, Masya Allah. Cuman kalau buka matahari ini baru berapa hari? 1 bulan kurang lebih. 3 mingguan ada ya? 3 mingguan ada. Nah, buat teman-teman, bagi yang selalu bertanya ingin makanan Padang, ada di sini. Dan ini chefnya guys, jadi kalau mau komplain langsung aja nih ke sini nanti ya. Boleh bagi pecinta nasi, pecinta masakan Padang. Jadi benar-benar otentik Padang. Padang ya. Oke, Bun, nanti kita review langsung, review harus jujur. Jujur. Nah, ini kalau apa ini? Singkong. Iya dong. Iya. Kalau ini masnya dari mana, Mas? Saya dari Cikalong Wetan. Cikalong mana? Bandung. 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 Oh, Sundanes. Iya. Iya. Akang berarti. Iya, Akang. Lagi goreng apa ini? Mendoan. Mendoan. Mantap. Namanya siapa? Rizal itu laki-laki guys. Kalau ini dari Banten. Waduh, Banten. Ya. Bantennya mana? Dari Serang. Serang Banten. Ini goreng apa nih? Bikin. Manggang ya, maaf. Iya. Sate campur. Sate guys. Campur itu isinya apa aja, Mas? Ada udang, ini ada daging, ada ayam. Oh, ada. Wah. Nah, makannya sudah siap. Ya. Ini Padang banget, coba deh. Sini. Ini Padang banget tuh, ya. Ini perkedel. Ini telur Padang. Telur Padang. Yang tebel. Orek. Ada ininya, kentang balado. Nah. Ini rendangnya. Ini, Bun. Oh iya. Ya. Ada sininya. Ya. Jadi buat teman-teman yang nyari makanan Padang yang benar-benar otentik Padang, ada di sini. Ada di sini ya? Iya. Sekarang kita coba, dan ini ada sate juga. Sate campur. Campur. Coba, Bun. Bunda dulu. Kita makan ya. Kita ambil dulu nasinya sama si sambelnya, sambel hijaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambel hijaunya otentik Padang banget. Jatuh. Enggak. Dan itu pedas gurih. Ini daging, harus ikut rendang ya? Rendang. Teksturnya kita coba. Dagingnya nggak masih lebih coklat, mantap. Dagingnya aja. Ayam wagyu. Ayam wagyu, menarik. Ini harusnya makanan Padang itu pakai tangan. Hmm. Itu baru Padang banget gitu. Karena gula yang tadi guyur gulai apa bumbu gulai ayam. Nah, makan Padang kalau tanpa ini harus ada si daun singkong atau daun samput. Gimana, Bun? Mantap. Ini udah ngiler banget sama si telurnya ya, Bu. Ini telur khas Padang. Iya, tebel. Seneng aku. Yang tebel-tebel. Seneng aneh. Di dalamnya ada rempahnya gitu. Mudah-mudahan restoran ini buka cabang di Mekah. Amin. Perkedel. Asli. Ini si bumbu yang kuas, apa, gula ini. Perkedel. Padang banget, Bek. Bener penasaran sama bala-balanya, Bek. Jadi keren banget, karena yang masaknya orang Indonesia. Jadi, otentik khas Padangnya gak hilang. Saya coba bala-balanya. Bismillah. Nah, ini nasi gornya. Iya. Mas, aku boleh minta bumbu gulai ayam nggak? Gulai ayam boleh. Bumbunya aja ya? Oke, siap. Sama tambah sambelnya. Ini sambal hijau, aduh mantap. Guys, ini bala-balanya tua bal banget. Enak banget. Aku baru nemu loh bala-bala tebal gini. Enak banget. Gak boleh. Ya, ini nasi goreng dia, Dok. Iya, sabar ya. Masih panas. Anak-anak gimana tuh?
makannya. Oh, udah pada makan belum? Eh, dimakan, dimakan. Dimakan kan? Dimakan, makan. Dimakan, makan. Eh, dimakan. Jadi saya ini bukan hanya nasi padang, ada juga bebek goreng. Ya, ada pesan bebek goreng. Bebek goreng ini nasi goreng, goreng. Spesial. Bukan. Oh, yang kalau spesial yang itu coba. Oh, deh. Spesial yang Cece. Nah, lihat ini nih, kamu ngilang ya kalau digini-gini. Tahu enggak? Ini bang padang banget, guys. Karena nasi padang itu harus gue cek. Kamu harus nyoba. Kamu harus nyoba, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gulainya. Jadi ingat waktu pertama kali pulang. Nah. Gimana tuh? Di ini Cibubur makan di nasi kapau. Kapau. Diajak sama tetangga ya dia. Mantap banget ya, asli. Sebenarnya ini ke makan padang tuh enak gini, guys. Wok-wok. Ini chefnya yang ini ya? Ini chefnya kan ya? Karena tadi nggak pakai masker. Di dalam, chef. Di dalam. Nanti kita tanya-tanya lagi chef. Jadi di sini. Ini mudah-mudahan restoran ini nggak gonta-ganti chef. Amin. Karena ya, mantap. Ganti chef itu karakter makanan ganti. Oh ya guys, mudah-mudahan nanti ada menu tambahan. Sate padang, lontong padang, bubur kampiun. Ini sate kadrun bukan? Udang, udang. Udang. Kita nyoba sate. Campur sate campur ya. Kita coba guys. Nih, di sini kan deket dengan pelelangan. Udangnya seger. Udangnya. Mantap guys. Ah, jadul. Ambil sendok itu. Udang kalau masih seger itu di gitu krek-krek gitu ya. Fresh. Udangnya guys. Ini menunya kalau daging menunya jadi order udah jahit gitu nah. Iya. Iya ya. Tapi mantap, by the way, ini mantap. Kita tunggu setelah video ini tayang pasti banyak. Mantap. Asli ini pengen bolak-balik sini ya nanti. Jadi ingat sama restoran Padang favorit kita di Bandung. Betul. Kayak gini. Bu, ini restoran Padang harus viral. Karena masakan Sunda, Jawa banyak gitu. Untuk restoran Padang susah. Susah. Karena jarang orang Padang di sini. Kita habisin aja dulu, Bu. Habisin aja, Dok. Kita mau makan dulu, guys. Menikmati dulu. Nah, alhamdulillah ini masih sisa karena banyak banget ya. Bahkan bunda aja belum habis. Iya, ini lagi berusaha menghabiskan. Iya. Nah, ini sisanya mau kita take away. Nah, satu porsi ini berapa harganya? Kalau untuk yang komplit jangan terlalu jauh. Untuk yang komplit 30. Kalau untuk khusus nasi rendang, iya. Nasi rendang itu kan nasi rendang ya di antara nasi rendang ada dada. Iya. Ada dada daging hijau, ada sambal hijau, ada daun singkong. Kita kalau itu komplit ada ayamnya iya, ada rendangnya iya, komplit. Kalau ini komplit? Ini tadi saya nggak tengok ada ayamnya. Enggak, nggak ada ini, nggak ada ayam. Ini telur sama pentil sama ini keringan. Rendang ya? Iya. Tadi nggak nyobain ayamnya ya? Ayamnya lumayan. Kalau saya bawa ibu. Nah, ya boleh deh. Boleh. Boleh, boleh. Jadi? Tapi tadi ini bumbu gulai ayamnya iya. Gulainya tadi saya minta diguyur. Nyesel saya nggak diguyur itu. Karena kan Padang tuh banjir. Jadi itu beda sih. Nah sekali lagi buat teman-teman yang nyari makanan Padang, otentik Padang yang dari Mekah datang ke sini, ada di parkiran di Al-Balad Book Train. Ini rasanya otentik Padang karena chefnya dari Sumatera. Tadi subscriber kita aja yang dari Malaysia. Dari Malaysia. Datang ke sini. Ya ini subscriber kita dari udah pulang. Nah, harganya untuk nasi padang komplit 30 real. Kalau menurut Tebunda worth it gak? Worth it karena banyak banget. Banyak banget saya makannya versi kulit aja sampai nyisa. Tuh, lihat tuh masih pada nyisa.
enggak cucu enggak nasi goreng habis. Habis itu nasi goreng spesial ya. Iya. Nah, ini apa ini? Ini gulai ayam. Gulai ayam. Gulai ayam. Ayam. Katanya kayak gini. Coba. Wah. Mantap ya. Jadi ayamnya tuh dibakar dulu terus dapat oh, gula. Oh, pantes. Jadi ada wangi-wanginya ya. Kita bakar dulu gitu. Nasi Padang itu memang harus dibakar. Apa nih dok? Anak saya sampai senang makan itu. Ya insya Allah itu setelah, karena ini bulan Ramadan, iya. Setelah Ramadan kita akan bikin yang lebih menunya mungkin ada nambah. Nambah variatif ya? Boleh nggak kita, mudah-mudahan ada tambahan nih? Iya. Kayak misalnya mau soto Padang, lontong Padang. Kan tadi ada lontong sayur ya? Iya. Cobain lontongnya Padang gitu. Kalau itu apa, bubur apa? Kampiun. Kampiun, itu dessert berarti ya mas? Dessert, iya. Itu keren banget. Boleh kita lihat caranya kan setelah ya. Nanti kita menu akan perlahan lah ya. Perlahan. Sekarang si Ramadan nanti ya. Kan. Ya, ini kan baru opening 3 minggu ya. Ya, sekali lagi buat teman-teman, buat yang nyari masakan yang benar-benar otentik Padang ada. Samase, it's different. Di Albalan di Matahari Restoran, chefnya ini namanya sekali lagi Nasir. Lihat gulainya aja otentik banget. Wah. Warnanya ya enak banget tadi. Kalau untuk harga relatif lah ya, tapi sesuai dengan rasa. Iya. Yang penting rasa yang utama. Jadi kita nggak percuma datang dari Mekah datang ke sini jauh-jauh buka puasa dan mantap. Kekangenan kita ke Nasi Padang tuh terlalu banyak. Iya, tadi kita nggak syuting sih ya. Ada subscriber dari Malaysia. Iya. Saya udah 1 bulan nyari makanan di Indonesia. Alhamdulillah di Mekah itu masih jarang. Oke, durasinya biar tidak terlalu panjang. Doa saya buat teman yang menonton ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Bukan itu datang ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Sekali lagi, buat yang mau makan restoran otentik Padang ada di Matahari. Restoran Matahari di Albalan. Jangan lupa subscribe channel. Assalamualaikum.